Kita adalah telur baledo. Nah, ini telurnya sudah direbus, ya kan? Ini cabenya. Terus ini ada bumbu-bumbu masaknya. Dan ini ada apa? Bawang merah, bawang putih, garam, bumbu masak, cabai, terus telur. Pertama tentunya kita nyalakan dulu minyak, apinya kompor tuh. Cukup, 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 cukup. Nah, kita kecil saja nih wajannya nih. Awas nih, wajannya banyak. Ini jadi peletok, 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 peletok. Kita tumis dulu. Nah, ini dia sudah dicelumin. Biar pada bersin-bersin semua. Oke, kita kasih gula masak. Oke, masih terus proses supaya matang ya. Telurnya sudah mencemplungisasi. Telurnya coy, mantep. Luar biasa pokoknya teman-teman. Ini sudah mahal ya. Sangat simpel sekali. Tinggal apa? Bawang merah, bawang putih, cabai. Ini udah terasa. Ini dia hasilnya. Telur baledo. Nah, ini nasinya udah siap dan kita eksekusi aja ya. Makan telur baledo ini. Iya, bawang putihnya kurang gosong. Betul itu. Lezat ini. Permakanan. Telurnya juga jos. Mantap. Luar biasa ya.